Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi. Tercatat Gunung Anak Rakatau melontarkan abu vulkanik sebanyak 2 kali dengan ketinggian 100 hingga 700 meter dari bibir kawah. Teramati abu vulkanik yang berwarna kelabu dengan intensitas tebal menuju ke arah timur laut. Aktivitas Gunung Anak Rakatau juga terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 37 mm berdurasi 286 detik. Erupsi ini merupakan yang pertama kali terjadi di bulan Desember dan tercatat sebelumnya aktivitas terakhir terjadi pada 14 November 2022 lalu. Dulu bisa, ini kan bisa ada banyak kan? Dulu bisa. Sekarang masih ini, kebetulan tadi pagi kan ada erupsi lagi ya. Ya, bagian dari pembentukan Gunung Anak Rakatau juga. Yang paling apa, tadi jam 9:30 itu 700 meter ketinggiannya. Kalau sampai sore hari ini Pak, aktivitasnya sampai jam 12 ini baru terekam 5 kali. 5 kali erupsi. Ya, 5 kali erupsi, ya, tapi ya kamaknya kecil, yang terbesar cuma yang jam 9:30 aja. Hingga kini Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3. Masyarakat dilarang mendekat Gunung Anak Rakatau dengan radius 5 km. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Ya, beda.